Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang kita akan mandi swimming pool di stadium. Kita akan mandi swimming pool di stadium guys. Oke guys, tidak terlalu ramai. Oke. Mandi swimming pool. Dalam juga lah, 3 meter. 3 meter, karena 2 meter, 1 meter macam tu. Halo guys, ini kalau tingkat bawah guys memang cantik lah. Bagi yang orang baru belajarkan berenang, stadium ini sudah menyediakan tingkat bawah untuk orang belajar berenang guys. So inilah tempat ya. Nanti sekarang kita naik atas guys. Oke guys, ini masih di bawah. So kalau kan belajar berenang, di bawah ini tempat dia. Ini. So, kalau betul-betul pandai berenang juga tingkat atas. Oke guys, so, kita video dulu, kita baru habis mandi guys. Oke. Guys, kita pergi naik atas, tingkat atas guys. Ini tingkat bawah, so sekarang kita naik atas. Oke guys, ini sekarang kita sudah naik atas guys. Atas. Ah, ini memang tempat orang-orang atlet guys. Tuh, stadium. Tempat bawah guys. Bagi orang yang baru belajarkan berenang, di bawah. Kalau sudah champion berenang, di atas ini guys. Sekarang kita mandi atas guys. Oke. Okay. Wisir sudah berbunyi. Sudah tutup. Okay, sudah bunyi guys. Orang-orang kan balik juga. Oke okay, guys. Oke guys, kita punya video berakhir dekat sini guys. Kita sudah mandi, wisir sudah bunyi. Time sudah tutup. Oke okay, guys, dia tutup pukul 6. Oke, okay, stadium. Oke okay guys, bagi yang mau mandi ya datanglah ke stadium. Siap sedia sudah kemudahan dia. Oke okay guys, kita akhiri video kita dekat sini. I hope to you all enjoy this video. Don't forget subscribe, like, comment, and share. Oke okay guys, thank you all.